Halo pemirsa Jawata Global, balik lagi di channel kita Jawata Global. Kali ini aku mau ke rumah Indonesia yang ada di India. Mau makan-makan perbaikan gizi karena makanan Indonesia di sini nggak ada kan. Jadi biasanya satu bulan sekali atau dua kali kita orang-orang Indonesia selalu berkumpul untuk perbaikan gizi, terutama mahasiswa yang tinggal di hostel atau ngekos atau tinggal sendirian yang jauh dari makanan Indonesia. Jadi kita akan ke rumah Indonesia yang ada di Delhi dan kita akan perbaikan gizi, makan besar. Aku barusan keluar dari metro. Pesenai, minta duit dia guys. Dikira aku youtuber tajir, orang youtuber baru ngerintis. Oke, kita mau masuk. Ikutin terus videonya, pokoknya jangan sampai dilewatkan. Jadi aku jalan kaki ya guys, untuk menuju ke rumah Indonesia yang ada di Delhi ini. Jalan kaki, tuh pakai celana pendek bro, karena ini lagi panas-panasnya, panas sekali. Gak tahu suhunya berapa ini, 44 kali. Jadi benar-benar emang nggak tahan kalau pakai celana panjang, yang apalagi pakai jeans yang skinny gitu. Waduh, bisa terbakar guys. Nah ini guys, jadi di sini tuh kalau burung merak udah biasa, emang dimana-mana ada, nggak ada yang buru, nggak ada yang ngusik gitu. Jadi mereka hidup dengan bahagia dan sejahtera. Jadi teman-teman, kita udah sampai di rumah Indonesia. Ini yang siap menyantap. Ini yang paling banyak makannya. Enggak, dia. Udah dari kapan di sini? Sehari yang lalu lah. Ada pelanggan tetap. Panitia dia. Satu hari sebelum pun udah nyampe sini. Ya, kan aku rajin, Mas. Rajindra. Rajindra. Oke. Nah, nyampe sini makanannya udah siap, guys. Kita perbaikan gizi. Hari ini menunya ada bakso, nasi uduk. Nah, kita ada ayam guying, ada sambal bakso. Ini ada telur suwir ya namanya ya. Timun, nasi. Nah, itu guys. Beginilah, ini Pak Adi tuan rumah. Banyak yang nonton ini Pak Adi. Nggak kuat duluan. Mandi salah. Jen, udah mandi? Udah. Udahlah. Masa kagak? Summer bro. Panas ya? Gimana summer di India? Ini pertama kali kan kamu bulan segini, tahun ya, kemarin belum nyampe. Panas sih. Maksudnya kayak anginnya panas lah, apel semuanya panas. Ini walaupun anginnya kelihatannya sepoi-sepoi ya, guys ya, tapi panas. Panas banget. Pulang dari Eropa guys, ini guys. Baksonya ini udah siap bro. Ada cekernya. Bawang goreng. Udah nyoba? Udah pada megang piring guys, kelaparan.
Ntar lagi kita makan. Waduh, bagi piringnya satu-satu. Aku piringnya dua ya. Biar kita masih bisa. Ini dendam kan? Iya, makan aku. Kipas. Siapa? Terima kasih. Terima kasih. Kok gak dikasih piring? Dua. Dua aja. Nah, ini piringnya guys, piringnya sekali pakai. Ini namanya namanya piring kertas. Anginnya panas. Di kipas makin panas. Dikirim ke siapa kalau di foto? Ayang. Di sana enggak ada ya kayak gini ya? Di masa. Lengkap lah, ada baksonya ini bro. Jadi kemudahan dalam segala hal dan diberi kemudahan. Semoga silaturahmi ini terjalin hingga nanti kita di desa sampai kita tua nanti. Amin. Dan semoga kita semuanya diberi kelancaran dalam studi kita di sini. Amin. Cepat lulus dan cepat bermanfaat untuk Indonesia nanti. Amin. Dan semoga kita nanti berangkat dari India pulang jadi orang besar semuanya di sana. Amin. Dan sukses selalu untuk kita semuanya, apapun cita-cita kita ke depan, semuanya sukses dan semua cita-cita Mas Adi dan Mbak Wida juga keluarganya sukses semuanya di rumah nanti. Harus sehat selalu terutama itu. Iya. Silakan dimulai. Silakan siapa? Bu Ketua. Pak. Pak. Bu Ketua duluan, Bu Ketua. Pak Wakil. Masa urutan. Iyalah. Nanti habis MTA siapa nih Ketua PPI? Rajendra. Janganlah, jangan dulu lah. Tarna ya tarna. Demas tuh katanya. Demas lah. Jadi pertama kita ngambil nasi uduk dulu guys ya. Ini ada telur biasa, bawang goreng. Nasi uduk ya. Itu makan pakai tangan itu. Terus ada ayam. Goreng guys. Yang masak yang ulang tahun malahan Bu Wida ya. Siap. Loh, apa? Baksonya gimana ini biasanya kita? Langsung apa part 2 ya? Iya, terserah, boleh. Nita, Nita gimana nih makan bak? Oh, berarti ini dulu ya? Iya. Enggak pakai mangkok itu sekalian. Udah mulai. Nanti sekarang juga dingin nanti. Iya. Malu. Ketahuan deh. Ini baksonya. Apa? Sorry. Oh iya, kayak timur. Jarang-jarang kita makan nasi uduk. Oh iya, nasi uduk. Kenapa nasi uduk selalu apa pasangannya telur sama sambel? Pasal ada itu. Kan kan ada tambahan lagi orek. Ini. Soalnya nah, itu dia. Mau ya, setengah jam lah. Itu ya, ada bom. Iya, yang ada granat. Udah banyak itu. Itu deket banget soalnya gudang yang kebakaran itu. Itu kan deket dari situ lah. Jadi tuh granat dan api itu. Tapi itu baru sih. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh granat. Selain itu apa? Kata apa selain itu? Iya, hujan kayak hujan granat gitu. Karena hah? Hujan granat guys? Karena soalnya gudang bom. Wah kemarin kelas itu ya? Iya. Sampai masuk dalam komplek. Iya, Allah tuh sampai semuanya. Karena kaca-kaca pecah gitu. Iya. Kucing aku kasihan deh. Kenapa? Aku lebih kasihan kucing aku sih daripada daripada dia. Orang-orang ya? Iya, masih keras. Enggak, udah di sini. Tinggal sendiri berarti kucingnya. Sama adik aku. Wih, aku sayang. Dia lebih dia lebih pentingin kucingnya dibanding adiknya. Adiknya. Ya adik aku bisa lah dia. Tahu lah dia harus ngapain. Tahu survive ya. Tahu lah dia. Cuma kucing aku ini. Ayo. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday.
Selamat ulang tahun Bu Wida, semoga panjang umur, sehat selalu, selalu bahagia sampai akhir hayat nanti. Semuanya sukses, anak-anaknya sehat, keluarganya semua sukses, lancar semua urusan. Amin. Boleh ditiup. Oh iya, ditiup dulu, ditiup lilin. Oke. Oh, Mas itu. Ya. Oh, Mas. Oke. Selamat ulang tahun. Kami keluarga balkon ini. Keluarga balkon. Keluarga balkon. Ini bertepatan ulang tahun Bu Wida ya guys. Ya. Kamu 2 hari yang lalu ya? Iya. 2 hari yang lalu. Gak apa-apa, aku gak usah ulang tahun ulang tahunan. Cowok kuat. Kaget gak? Ini kerja sama semua ya. Kan ketua panitianya Rajendra. Ketua apa? Ketua panitianya Rajendra. Ada Mas ini. Ini aja foto-foto aja, foto dulu aja. Di foto aja, Mbak. Potong kue Bu Wida. Sendok kecil, tisu. Potong kue. Ada bekas lilinnya. Potong kue untuk potongan pertama, guys. Suapan pertama. Anjay. Anjay. Hari ini gue udah galulnya temen. Anjay. Lalu. Itu saya bangun mau bikin podcast. Udah bangun, udah berdiri di sini. Oh ya, udah kayak ini. Pakai ini yang kecil. Kita potong kue dulu, guys. Iya, kuenya taruh di cup aja. Iya. Ini potongnya gimana ya? Terserah Bu. Dipotong lope-lope juga enggak apa-apa. Kan buat spesial, pertama buat spesial. Aduh, kayak gini. Simetris. kamera ini foto-foto ini semuanya kamera juga. Masuk YouTube pakai piring aja untuk Mas Aji. Oh. Biar keren di kamera. Masa pakai gelas ya. Langsung suap jatuhnya menyuap. Asik. Satu. Dah. Ini kita lagi bikin pop ice ya guys. Rasa durian. Kita nggak namanya pop ice, pop es. Oh, pop ice. S. Bukan pop ice. Pop S. S terus. Cobain Jen. Tidak suka dengan durian. Sukanya? Sukanya aku. Terus saya bangun terus kayak. Jokesnya jokesnya lebih garing daripada bapak-bapak anjir. Iya. Masih muda padahal. Masih muda jokesnya. Apa kalau rajin banyak makan? Ya. Rajin dong, rajin. Jendra mau jadinya aja kalau enggak suka. Jangan apa? Jadi yang turun semua, Kak. Ah, betul. Iya. Wah, ini apa nih? Kue. Enggak aku. Emang ini mau eksperimen pakai yang dikit. Ini tender. Pakai durian. Jadi sendok nih. Kode. Ini. Nah, gue mau eksperimen. Enak itu, ah. Oh, ini kan ini sama-sama manis. Gimana Bu caranya? Udah gini aja, Bu. Udah. Langsung nyedit? Iya. Putar. Diputer biar ngancing. Ngancing ya. Enak. 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 Enak.
sebagai pakar campur makanan, kita harus dicampur-campur ya? Cuma coba ya? Kita coba. Yum. Enak. Ini very serius apa bohong itu? Serius deh. Ini kayaknya akan menjadi mafa gue deh. Siap. Sudah jadi lagi guys. Kita ada YouTuber juga di sini guys. YouTuber Alif Karyawati. Oh iya, Kisotuna TV. Jangan lupa di subscribe. Kontennya lebih bermanfaat, lebih edukatif, lebih informatif dibanding konten ini. Kisotuna TV, subscribe. Nanti diedit ya. Siap. Nanti ada tulis aja Kisotuna TV. Iyalah. Ini yang nonton sekitar 5.000 kalau ini. Lumayan.